bulanna 10 pertama bulan Zulhijjah. Agawa dingi pigau sulapa apa? Engka tu pa iya tu sitonganna ibadah sulapa apa? Nomor sidi sempajang tapasukui sempaja sunnata. Yang kedua puasa sunnah. Yang ketiga adalah sedekah. Yang keempat adalah zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina atama tempatna pung Allah Subhanahu wa taala ke hadir situngenna kegiatan ceramata iwan newe adalah safari Nahdlatul Ulama. Jadi safari, tim safari Nahdlatul Ulama di tiga kecamatan Pulau Pancarijang dengan Baranti, kurang lebih 60 pencerama yang turun itu setiap satu kali dalam satu bulan. Tapi pindah-pindah kecamatan. Kebetulan ini 7 kulo dan saya dikasih jadwal di sini. Alhamdulillah. Jadi pengajian ta makie. Ia ko pakasiwiem kami na cocok ilai bahas sitonganna amalan rilalenna ulah Zulhijjah. Nah sebab ia riat tamai. Yang paling khusus karobah. Tapi perlu ku sampaikan makdai pun Allah Subhanahu wa taala auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal fajr walayalin asr. Jadi walayalin asr ini menurut taupan rita tafsir 10 malam terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ketiga, 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi 10 asona manang ya Rob? Saya tidak bahas 10 hari terakhir Ramadan, tapi ia melo ibahas 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka dai alim labbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilal nasi di hadis asa maka da amala kaminan naudani puang Allah taala pole riatanna ia naritu pakasiwi yang angkai na jamaate rilalanna 10na pertama ulah Zulhijjah. Jadi sisa pi upakoling upakesai amala kaminan naudani puang Allah taala. Allah merindukan ibadah hambanya ketika waktu 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi ya ko angka pakasiwet tajama mapamulai asojumana ya labae gangka malepa tawe maka iya natu amala kaminan naudani puang Allah taala poleri atanna. Bahasa lainnya dirindukan adalah amal yang paling disukai oleh Allah. Jadi tausaha kami mapamulai kang kode tapi ga waktu na jumae letu satu aha sekarang sudah hari Senin. Jadi tausaha kami nangka ibadah pakasiwiet tapi gau lalenna 10 pertama bulan Zulhijjah. Agawa dingi pigau sulapa apa? Engkau tu pak yaitu situngan na ibadah sulapa apa? Nomor sidi sempajang tapasukui sempaja sunnata. Yang kedua puasa sunnah. Yang ketiga adalah sedekah. Yang keempat adalah zikir. Ini ya sesulap apa? Ya rosikirie tame tapakoro tame baca Quran. Sempajange sempaja sunnah. Tanya sempaja perlu, tak sempaja perlu mana semutlak. Jadi tapak suku-suku sempaja sunnata. Otoki mas sempajam peni, otoki mas sempaja tahaju, sempaja witirita, aja ta jangan alpa witir. Namunya misa pulai pertama bulan Zulhijjah tapan nanu nggak jolo. Nah sebab inilah amal yang dirindukan oleh Allah. Jadi napoji tu pun Allah Ta'ala pak bu, nareko angka pak kasih wet tajama ya sepuluh sone.
Tania tu idul kurban bawa. Tania maka dah waswat. Maka rubah bata tidak. Mapa mulet tamana sidi Zulhijjah. Letu sepuluh na Zulhijjah. Ya kongka dece tapi kau. Itu disukai oleh Allah. Jadi ia ini magala ema puasa sunnah. Apuasa sunnah ki. Mapa mulai sidi na Zulhijjah. Letu sepuluh. Kau magala ki. Maka dah ya puasa gapi sepuluh na Zulhijjah. Ya puasa. Maka dari salat perang cocok ni. Ma puasa kitu na rekode to manre na to loma lepe. Boleh pi malepe na pato manre. Terhitung nilainya itu sama pahalanya puasa satu hari. Yaitu ampai nabi ta na sunnakan ni de to manre na to loma lepe ko Idul Adha. Iya ko Idul Fitri isunnakan ni manre na peloma lepe. Jadi tepahannya roto. Jadi maka dari apa bahwa puasa ngisi dinna Muharram, ansi dinna Zulhijjah, dua telu asosinin ya pani. Dene mari gaga. Ya kode tu le ma puasa ngisi di letu 10 telu ngesotona. 8 Zulhijjah hari Kamis. Kemudian 8 Zulhijjah hari Jumat, 9 Zulhijjah hari Sabtu. 10 Zulhijjah hari Ahad. Ya runa 10 de to ma puasa seso, de mina to manre to lo malepe. Ya kodemo patulle ya ro aserana na bawang. 9 Zulhijjah aso satu matu. Maka de maje pe na beda pa ustaz. Oko po itai oko arapa aso juma manang ka ma puasa kidi ari arapa aso satu. Harus kita ketahui posisi bulan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia itu belum muncul. Karena posisinya. Tapi untuk Saudi Arabia, Mesir, itu sudah muncul. 3 derajat ke atas. Indonesia kurang dari 3 derajat. Nah standar bulan baru dikatakan muncul, narekoyase na 3 derajat. Sehingga Indonesia tidak berlebaran hari Sabtu. Tapi dia hari Ahad. Tak paham ni? Ia komeloki malepa aso satu sitongan. Sitongan nah. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat. Kalau posisi kita di Indonesia itu tidak. Kenapa Muhammadiyah lebaran? Muhammadiyah itu tidak pakai standar internasional. Agak pena pakai. Yang penting satu derajat sudah dihitung. Yopo standar internasional bulan itu adalah 3 derajat. Jadi yoko 2 ini tidak muncul. Ah, Muhammadiyah tidak pakai itu. Dia pakai standar 1 derajat. Sehingga namoci di midaraja dianggap sudah muncul. Fakir. Nah, tepahan itu? Yaitu ampai berbeda. Aja netap pangewang. Fakir. Kemudian. Yoko de. Tulio nak mapuasangi arwana. Aserana to na bawang. Aga padilana puasa 9 Zulhijjah. Maka dia nabi tak. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah. Atau 9 Zulhijjah. Maka diampuni dosanya selama 2 tahun. Dua tau dosanya yak dampengi. Yak dampengi dosana si tau laba Yak dampengi tui dosana si tau mangoloy. Depani jama dosanya dampengi. Karena tu tahu salah paham. Maka dan asawa menyamannya tu pelik. Tuma puasa dan apa tuma kibuat dosa. Yang paling pun ni dampengi. Dena koro katana. Ya ku maka daya desa diampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Berarti angka dosa yaitu teh sudah ditakdirkan dia lakukan. Allah sudah cabut. Sehingga dia tidak melakukan dosa itu selama 1 tahun. Apa ni? Jadi lai hindar kangi poloko dosa masuna. De nak kada ipalaba ni mak buat dosa. De. Akira. Jadi yak dampangi dosa si tahun labae. Ya ko si tahun labae berarti tahun 2022 yak dampangi dosa tak. Sekarang 2023 diampuni juga dosa yang ke depan. Jadi dua tau dosa yak dampangi. Kanjak nanya puasa si semiro. Jadi ia tu puasa Arafah
puasa enggak dosa. Ya. 9 Zulhijjah. Makanya teper-reperengi mah puasanya ya. Teper-reperengi aso 1 mah tu rona 7. Iya kuat dingin aja najo tak kare salat dak manah. Itu puasangi. Dek to na nanu. Magampamu tu kau puasa sunnah. Dek to na istilahnya magampang, tapi memang ujiannya besar. Dena pada kurang malangi, na bantu kita pak. Yo poko puasa sunnah, sipan rasa-rasa gitu. Iya, makotiha. Apa nam iya tu tepak na bantu ki. Walegi ke contoh. Iya kode na ramalang de tanre ele talau galunge nape tete 10 mapasenyu tata atau nape tete 10 si di tendre-tendre ni tu tak ada we maliwasa nga apa de nanrele tapi ta coba gare de tanre subuh ko ramalangi talau galunge namolla tu arere de to na tendre tu tak magi kira-kira. Nah iya kau dena ramalah, dia tu mandrele, tapi 10 minat tu meliwasang. Tapi iya kau ramalangi, dia tu mandre subuh, letu arewe, dia patu meliwasang. Magai, karena iman yang menjaga. Makiro, ina bantu kita, biasanya tepak. Iya tu ampe kau tau matandre tepak, nah dena mega nandre. Maka dena bita, orang beriman kalau makan, hanya satu usus. Cik dimi peruna naliseri. Ia kau tahu munafi si baka perek mandre pitu peruna naliseri. Tak lupa ni panapa masuk. Tapi aja tak ada itu munafi ya. Magalak mandre deh. Jangan dipahami seperti itu. Kemudian. Jadi sulah papa ona napai puasa. Maka dah ya. Dia boleh mah puasa ustaz. Tu lima dodo nyawa kak. Atau nak kena kak penyakit mah. Ya kode tu lima puasa. Pakai yang kedua. Sempaja sunnah tetap suku. Dua nerakai yolona subuh. Patan rakai yolona loro. Patan rakangi monrina loro. Patan rakai yolona asara. Dua nerakai yolona mengaribi. Dua nerakangi monrina mengaribi. Dua nerakai yolona isa. Patan rakangi monrina isa. Talun raka witiri. Arwa rakana duha, arwa to rakana sampaja tahajud. Ia naro tapa jokah. Ia naro tapi kau. Apa lah ni? Depa. Ulangi peyamang. Duan rakai yolona subuh. Apa lah ni roh? Ia kau ciaki nakan napat diutu, ciaki nakan napat dialeke, alam nasrah raka pertama tabaca kupunya mak baca pateha, alam tarakai paraka kedua dina kena ipa diutu pak murah itu apa lah ni wah sengi depa alam nasrah ya al insyirah jadi ya kupura ki mak baca patih raka pertama tabaca alam nasrah rakaat kedua tabaca alam tarakai pak itu menghindarkan dari penyakit tulang dina mengilu-ngilu leka itu si batu dari itu kata mengilu-ngilu leka nah. Itu Pak Burana. Insyaallah. Iya. Yeah. Itu Pak Burana, alam nasara sibal antara kaipa. Yang kedua, ya tona tu sura papalan te sunga. Iya ku ya mo tu nala panguppu te ko masampaja sunna suwi manuru ulama pahikmae, ulama yang kasar maka da ijamin ya tu tawe de na mate na dapi mangaribi. Papalan te sunga. Jadi iya roh, tapi makan api aku ni kumai mati ustaz. Nah lupa baca. Atau dia notok. Oke. Okay. Yang kedua. Alam nasarah raka pertama. Sampai jasuna subuh apa alam nasarah raka pertama. Li'ila tikuraisin rakaat kedua. Ya ko angka tau makalam masalah melo solangi ki. Tidak akan sampai. Ya kau pak politik nang kata melo solangi ki ya mau tu tala pengupu maka deh Imamul Ghazali rilalan nak kita na narampe hadis na le melabina nabi ta maka deh siapa yang membaca dua surah ini pada saat solat sunat subuh alam nasarah pada rakaat pertama liila fi quraisin pada rakaat kedua maka tidak ada musuhnya yang akan mencelakainya jadi deh gaga tau melo jasi pakiki wat dilatu
maka sholat lo koridi. Tidak. Itu pakai salamat. Apa lagi? Yang ketiga, kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, sepeja sunah subuh apa ya? Kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad, rakaat kedua dibaca tiga kali. Jadi al-kafirun rakaat pertama satu kali, al-ikhlas tiga kali di rakaat kedua. Pada ina rekomasidak kai ulawa pada rajan nalino. Yana tu maknana rakaatanil fajri hayrum minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sampaja sunnah fajar lebih utamai, lebih yasei, lebih masarot matandrei nilainna. Nayalino lololisa. Kaya kena minta baca. Pak guru pak dia leka. Pak ku ye. Lalu pak guru ke ye. Ini asa wirid ye. Ia kau pura masa punya sunnah subuh ke. Rakaat pertama. Ia kau pura ita baca suratul fatiha. Ta baca alam nasrah. Atau? Napa tabaca kuliah yual kafirun? Tapi si tonrei. Ah, rakaat kedua baca ni alam tarakaipa. Napa liila tikuraisen? Napa kuluar lahwa katalu? Talamanan ni. Namode ya. Jadi makiro. Tengeran ya. Alam nasrah rakaat pertama si bakul ya ayyuhal kafirun akan cicam. Rakaat kedua tabaca ni alam tarakaipa napali ila fi quraisin napakul wallahu katallu. Kalamanan ni pak burautu papalampe sunga dega gatau majaak kala solangi ki si bawa masjidak ka ki ulawa pada rajan nalino. Namu ya meniru talolongan di ipajai ni pale. Ipa terus si. Aye. Dion rakan imon rinna subuh de gaga. Tapi narekomon roki masigi eko pura ki masampaja subuh aja tasalai. Apa iya nang katau pura nama beresalah sampaja subuh lupa nam masuk macipi-cipi tu pakali nonna. Itu dalam kitabnya Imam Sarnuji. Ya nang katau pura nama sampaja subuh masuna macipi-cipi pakalinonna tu merejin apa sidapi pak dalek pakalinonna jadi onro ki masigi masikiri-sikiri mengaji-ngaji asikiri-sikiri ki mega moto sikiri wadi baca istighfar ki atau masalawat ki ya konadati ni waktu suruh asampaja sunnah israk ki dua rakaat salat sunnah israk dua rakaat sekitar tetekna liwa lima menit asa paja sunnah isra ni dun raka napa made maga tandre napa lana pada koloki umrah si bawa nabi tak katalu tamma kata nabi sempurna jadi tomato ede to gaga tajama ko rewa ki rewa mi manonto ma facebook on rubawa ni masigi mangaji-ngaji kamu kaji koran nali panitia ko. Ha, mega mo. Oh iya. Onroki mengaji-ngaji, Bu. Karemonri onroki mengaji-ngaji. Angka micek de sampai kangi sebenarnya ia onrongi ko iman tasyafi ini makruh mendekati haram. Tempat imam lebih tinggi daripada tempat makmum. Itu ndak boleh. Ini makruh mendekati haram. Jadi hukumnya bukan makruh tanzi ini. Pada manangi hukumna nareko tomate idio ditok pak kanukunna. Itu makruh mendekati haram. Jadi engka sahabat Nabi tanya hadis sahih di Bukhari, matangangi mancaji imam negat tak gemisna karena tempatnya itu agak tinggi legat tangi soro lomondri. Matangangi masam paja negat tang. Matangangi mancaji imam negat tangi getai pasoro lomondri. Pura maniero napa naipodam makada dega musangi laipodam kada dega musangi makada nate Nabi ta aga nasang kada wisasa usat dinku nak mugat tawa jujuku wisa memang ni maka dao nak tengah. Karena memang Rasulullah melarang. Yang boleh itu tempat makmum yang tinggi
daripada tempat imam. Ya ko onronna imange menre cede itu dimakruhkan. Makruh detona haram, makruh. Makanya ko meloki afdal ko detona penno masigi ta o ko tataru imange napa ki soro si baris. Itu yang paling utama. Karena sebenarnya ini cocok ko yonri ma pengajian, matandre atau nonri pacarama cocok atau tempat na mimbara emendre de na marigaga. Tapi kalau tempat imam itu dalam fikih Syafi'i tidak boleh. Angka lalu tu tau pandrita tak dia namanya mancajimang. Ya kau ni temen rek maka dia namanya lo. Kenapa? Karena memang dilarang dalam fikih. Nah iya. Iya. Makiro. Tapi dia nak harang ha? Aja si tak pasalai panitia yang makara wade. Dia nak harang. Makaromi. Iya. Jadi ya kau sampai jangit tak tak mui terima. Iya. Makaromi. Pada kota tamu masih gian aja. Cuma dia makruh bukan makruh tanzi. Karena makruh itu ada dua. Ada makruh adab, ada makruh hukum. Ya kok makruh hukum mendekati haram. Ya kok makruh adab itu tidak. Pada kota mandre lima abiyo ipake, itu makruh adab namanya. Ya kok makie, dia makruh hukum. Masuk ke hukum. Jadi dia mendekati haram. Makiro. Jadi ya kok meloki aman, kok dekto namanya ke pak berejama, ayok imangi makanja imunri. Makiro. Saya cuma beritahu karena ini masalah hukum. Ya celi kak mati ke surimun di makna mana kau stase boleh macarama korodena pawi. Termasuk kita di majelis ulama itu sudah pernah membahas beberapa kali. Tapi komion roi mimbara matandre dek nama digaga. Tidak masalah. Sitongannya ya tu makanja niakna makanja. Niakna ya tu maka daipan ipendre icede untuk memuliakan imam. Itu niatnya makanja. Cuma oko hukum makruh. Jadi adabnya mau memuliakan, tapi dalam hukum tidak boleh. Kira. Jadi penting sampaikan. Tapi kan masih kita mati ya se ini tahun ini. Iya. Makanya aku ya se matongin itu lantai dua. Ini masih kita luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar pembangunannya bisa ditempati di atas. Makom itu kok masih gigi jama sama taru-taru cek deh Pak Panitia ya. Pak Mega tuh bicara nggak tahu Pak namu ya Panitia masih gitu. Pak Angka tuh tahu napa mana sini nani tay. Napa rotes mana sini nadi nala kalan lah. Tapi napa ubami napa mak deh. Nah itu. Jadi makaroh. Jadi makaranya tigur tak kali si dendreng. Ya kongka deh cek mau pigau nadi gak agak tantangan nasalai bawah nih. Aja namun rokok tuh deh tuh gak gunana. Iyo pokong KDC muja menang tantangan na onro koko tu karena di situ derajat diangkat. Maka itu situ ngana. Kemudian saya lanjut. Patanrakan yolo na loro. Patanrakan imonri na loro. Meka taneki. Senraka desa tajama. Oh sampai jasuna minimalis. Man shalla arba raka qabla wa ba'da dhuhri faqada haramul jasadilan nirar. Itu hadis. Siapa yang salat nanigi-nigi tau mas sampaja sunnah patanraka yolona loro patanraka ngimonrinna loro lai harangangi nagessa api neraka wa takkalena. Itu perisai dari api neraka. Tapi carana ijama Pak Bu duan rakaci di bereselang dena langsung ngepak. Dua, satu salam. Siaga mana waktu kemat nak kokoloro ye? Sepuluh, wah masa gina. Nah dua neraka, dua ni mana si rakangnya, dua nerakangnya toh. Tak dua ni mana, rata-rata ini kok masa pejasunak isi di mana? Si rakangnya. Jadi dua ya kok dua mana, makanya maghrib itu biasa tiga menit. Pasti itu selesai dua rakaat. Ye, engkau lalu tau masa pejasunak. Si di Myanmar ni naduan rakam. Desa kadang-kadang baca Allahu Akbar. Semela Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atahayyam. Assalamualaikum. Engkau makor jadi ini masalah. Kemudian angka tu penting sampaikan ni. Angka laululongan ngoko kita na alena pangulut ta Imamul Ghazali ini penting bu. Laulolongan ngoko kita na Imamul Ghazali na rampai salasi di hadesa na nabita dan ini hadis sahih. Makada
Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur? Imam Dina Miloruye. 4 rakaat sesudah duhur. Kudeta dapi onak jama yulona loro to, iya taleh. 4 rakaat sesudah duhur. Bacaannya panjang. Malam teh bacana. Sekitar 40 ayat. Maka dari ini apa lah? Magampang. Kulu Allahu tapaku lingga ke 50. Malampe ni to? Iya. Kama kadami malampe bacana. Dena kadami ga ayak. Di hafal tidak. Kulu Allahu inna atena tabaca ke 50. Kasih ratu 50 ayak. Itu? Ah, namoka 20 minta baca inna atena. Jadi malampe bacana mitter rokokna mitta tosujukna menurut topan rita mitter rokokna akka 20 sidi baca subhana rabbiyal azim dena katalu akka 20 sidi mitta tosujukna akka 20 sidi baca subhana rabbiyal a'la petan rekang ha ben rekaci di bersalam agana sanabita. Siapa yang melaksanakan sholat demikian, pitu pulo sabu malaika macio mancajima mengukumunrina. Pitu pulo sabu malaika malaki imang. Alena mancajimakmu. Napa makada nabita, iya naro malaika epitu pulo sabu, milau doangan i aswani, supaya iya tetawe, yak dampangan i dosana. Meloki gani lodo nga malaikat. Tajama ya ro, tapi meteta tu. Lebih 10 menit. Melo 20 menit jama, malampe ne sampai jaloro. Karena lama rukuknya, lama sujudnya. Ya kode tu le jami asso. Ya to na ko jumai. Sesudah salat duhur dari Jumat. Ya kode tu le sisa Jumat, sisa to na nasi ulang. Iye. Sisana nasi ulang. Ya kode tu leci cia sisana nasi tau. Iye, meraji mope ku meraji mope sisa si tau. Sisana nasa pulo tau. Ya kode mo patul le yang panti purai tajama cicang. Purai ni lau doang malaika pitu pulo sabuh. Baraka na ya tu. Dek to na kada sosok pajama. Risese na mi tau mampu ya tau marepai maga komai. Cakarudu maga namo cicang ni si tau. Ya na pura na tajama angka na tangan rongan roh matu kiolona na bitah. Maka da pura ujama ya sampai japureta surah makoya Rasulullah. Angka na wadi manca jia aletia nga salamakam. Apa aku sampai jasuna yang penting pura tajama cicang angka na tu barakana. Sampai jasuna tasabbe yang penting pura ki jama cicang. Walaupun sebenarnya tu sampai jasuna tasabbe pasusu dosa dosa besar tiga. Kalau dosa lupu na susui. Ongka tau biasa watuna kalau lo tulisalah kedo. Sibak kedo salah. Pak dua je tu si pak maja. Salah kedo, sibak kedo salah. Asam pajas sunnah. Tasab deni. Nasabak talu dosa lupa tu nasusui. Apa yolona loro, pai mondrina loro. Apa yolona asara. Biasa siaga di tajama. Oh dua to, minimalis to ya. Yeah. Jadi apa yolona asara. Nah nigi-nigi tau masam pajas sunnah. Patan raka yolona asara. Padai apalanna kolawi umrah akka cicang. Siaga na wajah telo umrah makokwe. Telu puluh juta. Ia kene yoki okoryolo masigi ero. Kibuat spanduk telu metere. Maka da nigi-nigi masam pajas sunak patanraka yolona asarae. Ia lengi di telu puluh juta. Depa na subuh nang kana kotudang. Dena jene na tama de kan ribu iman. Tapi pahala makanya berat karena hanya orang yang beriman yang bisa mengetahui pahala untuk termotivasi. Kemudian imon rina sarae de gaga. Pemali tu to masempaja 5 waktu. Imon rina asarae nomor sidi Abu Hurairah desa Abu Hurairah ye. Riwat tu macalak na matanna suegang kalabu sisenna. Yang ketiga rimun rinna subue, yang keempat riwat tumuba nama tanah soegang kemenrek nasi rapa, yang kelima pas juju matan nasoe, mak buat tengah.
itu tidak boleh solat. Nabi melingi Nabi tak. Kemudian yolona mengaribi iri mani omeki jamai dua tajamai ya kodeta melo aja nah maka dami Nabi ta sallu qablal maghribi akatalina pakoli sallu qablal maghribi sallu qablal maghribi sallu qablal maghribi liman syaa asampaja sunna ko yolona mengaribi asampaja sunna ko yolona mengaribi asampaja sunna ko yolona mengaribi ya tona melo ya kociaki aja nah. Tapi aja tak kada degaga sampai sunnah yolona mengeribie salai. Apalagi yang kehadesan Nabi tak makada likulli bainal azani wal iqama tungka-tungka palawangan nak bangi sibawa kama'e rakaataini. Angka sampai dun rakam. Jadi ya kupura ki bang aja tak langsung kama. Angka apa tu pak bang? La ilaha illallah Allah kalau korsudah la ilaha illallah. Weh, agak mana leluku. Maka dia tahu panrita ya tu bangi pangoli, ya ko moli ita weh tajat tajeng. Apa ya ko bako napa langsung kama moli itu tanya napa musalai. Tapi maka dia imam malik ni ga suruh imam kutuh. Apa ya tu imam malik maka dia ya nangka tahu bapi tak ko masih gie nalau masih gie tahu kutu ya tu. Angka kata ko bapi tak nang kai. Ha? Ah, tahu kutu ya tu. Jalo-jalo ya, aja tu tersinggung eh. Magi nak kada Imam Malik tahu kutu ya tu ko bapi tak nang kai. Nah sebab mak kada ya rupa bangi ka pangoli. Ya kong kata yoli pinapalo tahu kutu ya tu. Dapat ni. Jadi asalnya tahu malelang depa na bang nengka. Oko memang ni masih gi napa batawe. Ah, ya tiasa tahu rajin. Na sabak mata jawatui. Ah, macahaya ko sulimun de tu pada ulat tipue. Pada bulan purnama. Orang yang menunggu waktu salat. Ah, ya ko pura pi batae nengka tahu kutu. Na sabak yoli mani napa law. Mak itu alasan Imam Malik. De to gaga ko di. Mega, oh iya. Kemudian, utamai sih. Angka tahu pandri tamak kada, nama kanja je sampai je sunnah ekoki boleh. Apa Nabi tamak kada? Lata je albuyu takum makabir. Aja mumpancaji ki buruk longi bolamu. Nawiru buyutakum bikiraatil Qur'an wa sholat. Peterangi bolamu ya rega pacahaya bolamu nasabawai baca korasi bawa sempaja. Ia rona masuwe sempaja sunnah. Jadi makanya makanya kotoko boleh mas sempaja sunnah. Tapi ia minakan na hukum tau makwewe tau macawe epole bolana dena terlambat nareko na jamai nalo masigi. Pada Pak Aji macam bela ada bola na. Cek deh apalah na ya Rob? Apa macam ini joka? Ah, itu. Eh, nak kenal ni? Apa makna tu Nabi ta? Bela kami nam makan jae. Ia ma bela e pole masigi e macam e pole ki buru e. Ia tu bola kami nam makan ja. Macam e pole ki buru e ma bela pole masigi e. Jadi si balikan nah, kayak bola maja, macawe e pole masigi e, nama bela pole ki buru e. Nah, magai, nasabak makadai nabita, kuburan mengingatkan kematian, nasabari natak tambah tepai. Rumah yang jauh dari masjid, mega jongkana aje, nana pake, nana peletuk masigi e. Nah, setiap satu langkah kaki itu dosa dihapuskan, dan derajat diangkat. Pede mega jongkana aje ta pede mega dosa nalak gapung Allah Taala. Ah, makanya di pagi acenne ki jolok ko sadena puskesmas sena perela. Ede makie angka na narampe na ditak rilalan nasi deha desa sama kada na reko tu dangi tau ko masigi isi jatta pakoro masarolat bi inanya masampaja sunna isi sabburakanna.
iya di tau macam we bola ta pole masigi asija-sija ki tama masigi tapakoro atau selesai salat aja ta masih jemaat de onro-onro ki jolo tapakoro imon rinna sampajang itu onri tapakoro pakanja-kanja ki sikiri ta pegegei baca ta baca angka tu baca makanja bu ta kalinge he ta baca ya koto pura masampaja pura ni milodon pura ki milodon tu dani age baca pengerangnya ya gani ya mugani ya patahu ya razak akapitu apa lagi ya gani ya mugani ya patahu ya razak akapitu napa tabaca Allahumma qtini bihalalika an haramika waganini bipadlika amman siwaka akapitu toh napa tabaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat tujuh kali insyaallah dena turu mana pusat ta nang kadale ta sebenarnya begini iya ko ya jangan ulama kita itu tidak semua ada yang bisa tapi istilahnya ada yang bisa kita pakai artinya ada yang tidak jangan ya ko makadaki untuk tembusnya sebenarnya bisa tapi kalau saya ulama kita dari dulu itu mengatakan kunci dari semua itu adalah yakin jadi ya ko tanya rota pakai alam nasarah tabaca akapitu imun rina sempaja nasarah akapitu imun rina sempaja subuh alam nasarah supaya aja tanca dia nak guru materu iya tepalamu toh iya insyaallah Rasulullah menjanjikan orang yang banyak membaca surah Al-Insyirah itu akan diangkat derajatnya oleh Allah karena yang membedakan Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain itu karena diangkat derajatnya. Dan salah satu surah yang dihadiahkan kepada Rasulullah dari beberapa surah itu adalah surah Al-Insyirah. Siapa yang membacanya maka diangkat derajatnya. Tasurai anak tamamalkangir kung kemapak guru mah honormu pita surai mamalkang. Banyak membaca Al-Insyirah insyaallah diangkat terus derajatnya itu oleh Allah. Dan aja jana guru itu. Itu penting. Jadi ajamona maka dah harus maku tidak cukup alam nasarah kita amalkan insyaallah. Ya kode tu leyero ina atena mapatenang hati. Ya kode mau patule salawat bawan atau istighfar bawan. Apa talu tu agak-agak bu mana salat tu mana sang kebalasan nah. Nomor si di istighfar karena istighfar pasti pong Allah Taala. Yang kedua salawat. Ya salawat mesti namo kepujian ni tena baca salawat tetap angka balasan nah. Karena malaikat yang mendoakan. Ya ko salawat. Namo kepujian ni tahu. Ya sange kepujian riya. Itu bicara gina riya itu kepujian. Itu kepujian puji riya le. Itu. Jadi namo puji riya le ni teh masalawat tetap dia mendapatkan karena malaikat yang mendoakan. Kemudian yang ketiga pasidakah. Ya pasidakah Pak, ya nasidakah mo tetang kebalasanna. Wang kami de na tarima suri monri lino mina tarima bawang. Angkato lino siba suri monri. Makanya kong katau majasi pala dan nami manci tau decek surobawa ni masidak kepeke pasidakana. Pasti makanja narampe makanja tau. Ya tu kong katau mabasa tapa makadaki tau pakanja na padahal tau pajasi pak na biasa. Eta de mana tu jasi pak na teko mabasa. Pak ya tu tau mabasa pak makanja lada. Ya mi tu tau maseke majalada. Apa ya tu tau seke namo tau seke cecatoi. Ye. Nang katau maseke maka di aina cecato tu tau seke. Itu ulo pada pada di maseke. Na cecamopi. Jadi ya tiasang yang mabasa ina namo tau seke puji toi. Tau basa puji toi. Ya ji abasa ki. Abasa ki. Aja ni aseke ka kong kagaga. Ye. Angka gagai nasu mana subale kita pati ketike lo kembali bolata. Meliki lara ali dua sio tanasi tabawangi bali bolata iya tu kong kanan rete patapula sona patapula nina pecapu kuat tanah selama itu didoakan oleh malaikat tapi saya nata misai pak
Moni moga kau tamai. Moni ya. Tak peringat lagi moga kau denoni. Kemudian Yolona Isa imon rina mangeribi dua. Yolona Isa dua. Imon rina Isa apa? Empat rakaat sesudah Isa. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan begini. Siapa yang sholat empat rakaat sesudah sholat Isya, maka sama pahalanya ketika dia sholat empat rakaat pada malam Lailatul Qadar. Utanaiki, malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada seribu bulan. Berarti ya kupatan rakaat sampai ya sunnah tajami munrina Isya, naikali pada kuma sempajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar berarti 400 ribu rakaat nilainya. Jadi ya kupura ki matu mas sempajang isa tas sempaja sunnah patan rakang dan rakaci di beda seleng pada ikut mas sempaja sunnah 400 ribu rakaat. Witiri iya witiri parale sebab mega tau dina jamai. Nega di iya tapura mas sempaja sunnah isa bu langsung ni mawitri langsung ni mawitri kupura ki mas sempaja sunnah isa matu imun rinna isa awitri memang ni sendraka teluh maka dami apu kamu tau matahayu dia nama rigaga tapi aja tawitri memang nasabak lawitrani lapilai. Dena wat digena kedua tema witri si wani. Maka da wasa witri ustaz patutu. Wasa witri patutu. Cocok ni. Yang dimasuk akhirkan witirmu. Dan niya sininna sampajangi. Sampaja perluemi. Makanya ya kupura ki mas sampaja mengeribi aja ta witri. Nasabak angkamu pa sampaja ngisah. Pura pi mas sampaja ngisah napa ma witri. Ya ko moto ki matahaju aja na tawitiri na reko pura ki mawitiri onna. Tapahani. Depa? Opahani. Iya. Maka de senrakan. Iya witiri itu asera rakanna. Pitun rakan, liman rakan, talun rakan, sirakan. Senrakan de satu jamaah. Oh telu, biasa ki mawitri sirakan. Denengka? Iya koloki masigi nama salawa ni tau de panabas subuh sekitar 2 menit menek melona tama subuh awitri ki sirakan. Karena witir itu boleh satu rakaat. Ya na tuna kada nabi ta ajak lalu na de mawitri namo mani sirakan. Nah. Tepahan ni. Maka ada agan ya ustaz, akadaki usolli sunnatal witir rakaatan lillahi taala. Bicara gina, waqattai masampaja sunnah witiri sirakan karena puang Allah taala. Ya komabe komopi akadabani sirakami puang Allahu akbar. Magampan itu? Biasa ki mawitri 21. Dua neraka jolo napa yala sirakan. Biasa. Aga niak nanya dua neraka ni. Usalli sunnatal witir rakaat ini. Manangka. Wakatai masampaya sunnah ganjil dua neraka. Maka dari malaikat akan nak balik ke dua. Ada nak balik baca buku dua rakaat ini apa yang sidi? Usolli sunnat al witir sunnat ma'al witri atau saful witir ma'al witri wakatai masam paja sunnah bagian na witiri dua rakaat. Usolli sunnatal ma'al witri raka'ataini. Aja takada usolli sunnatal witri raka'ataini. Wakate masa peja sunnah ganjil dua raka. Maka dia malah kayak genak balik ke dua. Ya minah ganjil ku telui. Tapa ni.
maka dewa desa bisa pak basarai a pak bicarogi wakatai masam pajas sunnah bagian nawitiri e duan rakang ya rumah tu cide wakatai masam pajas sunnah witiri sirakang tepahan ni ya kode mau petepahan ni mati bawah ni a karoba karoba angka mau kaje tau mak karoba kuat megamo alhamdulillah 10 sati mate ha iya karobae saping bembe sati lai sati bira bembe bira bembe lai sama hukumnya boleh dipakai berkurban beda ka beda na sati lai sati birange bembe lai bembe birange dibolehkan semua dan itu hadis. Yang kedua, umuruna bembe'e sitaun. Layase. Umuruna sapinge 22 ulang. Berarti kurang 20 ina 2 tahun. Dibawa dari itu tidak sah. Ke atasnya paling utama. Tepahan nih. Ya komeki amat 2 tahun. Aja na bicara na padangkangnya tangkalinga makanan kena dikna. Memi mak belu sapinge itu. Tepahan nih. Yang ketiga, setingnya dena wedding malasah. Jangan dena wedding. Madoko detona wedding. Cacat, kaya secacat. Kepang, poki, sope do cilina, buta, polo tanrukna. Ya kopure ilasa na palabak na bita. Boleh yang sudah dikebiri. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan sapi yang sudah binatang yang sudah dikebiri itu dagingnya lembut. Wedding. Buta dena wedding, kepak dena wedding, poki dena wedding, legakan hukum nasi wali dena wedding, tanruk na polo dena wedding, docilin na sope dan docilin na tidak boleh. Karena ternyata itu ada hadisnya. Rasulullah tidak menyembeli binatang yang daun telinganya robek. Tepahani? Ah. Tas si dia saping pitu aseng. Si dia aseng wa ditama tau mega. Ya ku makada ya sapinge wa karobang untu aleku, istri dan anak-anakku. Si kata utama. Mega. Itu dibolehkan. Boleh. Ya ku patamati ya sata patamati baine ta patamati anak ta ya ku mampu ki itu yang lebih baik. Tapi ya ku cidi mi mampu lah ke ya tama. Suami yang masuk. Untuk tau mate, ya ko angka wasiat na sebelum mate maka dak karobanga kong kadimu masagena maka itu kerubanya sampai sepakat semua ulama. Ya ko degaga pasenna mate wami dia yang kena pasang. Agar dipigau. Imam Tasyafi mengatakan tidak boleh. Imam Malik mengatakan makruh tapi boleh. Abu Hanifah mengatakan boleh. Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh. Alasannya kurban itu niatnya sedekah dan sedekah kepada orang yang meninggal itu sampai dan itu hadis Nabi. Ejipe ke carana asanna tau tuwe mu patama niakangi pahalana lako tau matewe boleh kau ambil sepertiga tapi ia ku asanna tau matewe langsung mu patama sedekahkan semua dagingnya karena itu tidak ada hak untuk tepahan nih kemudian karoba tinja detona wat diandre di toma karoba mesti disedekahkan semua. Ya sedekah mana? Ko karoba tinja. Kaya setinja. Ya ko makadaki, ya ko taralamu igaluku makaroba kak tinja gero tau niya. Ha? Tinja. Ya ko makadaki, ya ko taralamu ibola aku makaroba kak tinja gero. Ya ko makadaki, ko tarimamu igajiku makaroba kak tinja atau nia? Ayo tinja mana nanti ku makui. Makui ya? Ya ku makadaki. Ya ku utarimamu idiku. Atau na wajamu itai inran naro papindraku. Ya makaroba kak nia nia tu. Ya ku nalimu itai galuku makaroba kak nia nia tu. Ya ku dupamu ibaraleku makaroba kak nia nia tu. Ia mina tinja ko makadaki ia ko dupai apatong makaroba ka tinja ni itu ia ko na limite bola ko 500 juta makaroba ka
ya gie ko padatu mi asera pulo na seraju tanal dia ngitai de nakaro balasek pak kurang si di juta. Apa hadi? Yaitu ampai nabita natya tau mi ketinja. Jangan terlalu banyak bernasar, karena banyak nasar itu adalah tempatnya beribadah orang kikir. Onrona masjidah katau seke. Tapa hani. Yang terakhir penutup, karena sudah masuk isya, dena pau-pau jamaah. Aga, iya ko tamani waktu karoba, tamani waktu na satu sulhija, dimakruhkan memotong kuku dengan bercukur. Oman nasaki memang karoba. Aja tak toba, aja tak kelu, taruh ni gondrol lo malepak. Oman nasaki memang karoba. Kemudian, iya ko melo itek gere isa pinge, angkamu ipu ima to? Ay, alhamdulillah. Iya ko melo itek gere isa pika robae, talai piso pak gere ta, atau bangkungnya ta taruh kuyawana alon nolok kolok, ta silakan. Itu sunnah. Napa isapu? Sapu alon na. Napa talai ya ro asang-asan na, ta pangoloy. Napa talai piso kuyawana ro na alon na sa pinge, napa tapatada lima ta, oku tujuh na, yaitu do cili na ukuran. Kan jala ada pajari polo ko tu bangina. Ah, napa tepatadang? Iye di tau melo e makaro balau kita tu. Baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi bukan. Ini wajatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifa muslima. Itu yang dibaca. Kemudian iya ko napakan re di piso na imang e langsung imilo do. Aga pak dong. Tasagene yang nak dale kupong tapalampiri umuruku udapi makaro batau pem ia tu pak doang apa pelampesu sebelum miti darah nolok kolok kotane tembus ia tu pak doang itu tempat makanya suruh kita miti sapi temelo igere karena ilau ki milau doang pak pelampesu nggak tu papa sempo dale mega tahu nasak gere ni mak bagi pita ulo tahu kunru ia tu bahannya ah ini pu iman ya ko mak gereki ya ko tamai nyawana olok kolo e tagere aja nam masu tamapi ya ko tamai tagere de nak bau daging tu ya ko masu na pasak na nigere mak bau tu makanya panitia masigi taliangi piso pu iman piso pak gere apa ya ko pu iman kasih mas esai taliangi di masigi tak pake. Jadi inventaris masjid. Na para kai pu iman, ya ko tasele imata palete piso eh. Siaga lina angka 3 juta, angka 2 juta si tengah. Tanya bangkung piso pak gere, ya tu na pake ara emak gere. Angka etnik namanya Jerman. Bolor ka 1110 Jerman juga. Tramontina itu berhasil. Damaskus itu juga bagus. Tapi ya ko pak berikan telu yang paling bagus saya lihat itu. Bolar ka 1110 bangku memato jadi pole pabare. Zero karbon itu. Namo 40 sapi tagere de patasai. Angka ya bangku kuro 4 tahun ni. Lebih ni 30 bembe, lebih ni 40 sapi de penang kawasai. Dan itu cuma satu kali tarik. Yang nerapamu kalau nasapinya tepat rapai di mata tegak tangi langsung nerapi bukunya itu. Serik memang tau. Ia rumah kero makan je ilang ibu imam. Aja kasih na bangku perak, perak ya ki buah bangku ngisap po ni. Tanya bangkunya tu perak ni. Na landro mi ogi enang cagi bangkung. Yo po bangkunya boleh memang tipa berrek jadi. Bangku memang tau ya ki buah remeni wanua. Siba akatannya ngang. Tapi masoli karena sero karbon baja asli. Nah, itu dena pengaruh darah. Namun iramnya ko darah dek to namole. Sero karbon memang namanya. Itu penting. Kaliannya angka moto ko sopi balu. Sopi di sopi itu banyak dijual. Jadi cari saja etnik. Etnik Jerman. Itu banyak sekitar 2 jutaan itu sekarang. Iya. Yang ibu imang, ma ponco-ponco mau tu, ma kau milampe nih. Tapi ia ni para pak moli ma kalau nasa pinge, nai gat tasoro ma kau napa itu engkau menrek langsung ada api buku na. Ia kanjana pak tanya betul ngasai ya sangi honing ni, malibu mi pangasana.
akatalu misoro mako ni gatang akatalu ipake talutong itu dia peniasa. Ya itu tajamnya itu. Jadi memang khusus golok sembeli namanya. Ya, sakira ya nau pangolongan ye. Cidi ba pesan na nabita. Ya kong ka tau mampu makaroba, na de nak karoba, podangi itu tau we aja nak dapet di bolan pun Allah Taala. Betuangan ya kong ka tau kome ye kabowe mampu makaroba de nak karoba podangi kerajaan mulo masigi. Nabita makada. Kegaya sa tau mampu makaroba, genna dina na pake makaroba, na de to ninran, ang kamu pawa dina balanca, yaitu tau mampu makaroba. Yang kedua, angka tu tau pak mampu makaroba dia nak karoba kega pada angka sapi. Pada angka sapi dia nak karoba. Alasannya terlalu mana ni? Namu balu mana ha? Ini dia tu kagok tu. Alhamdulillah. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.